Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita sore ini menemui salah satu jamaah dari Lampung yang hurus fisabilillah selama 4 bulan. Kita wawancarai. Siapa nama kita, Pak? Pak Wagi. Namanya Pak Wagi. Berapa umur kita, Pak? 80 kurang 1 bulan. Iya. Nah. Kurang setahun. Oh, 79. Jadi usianya sudah 79 tahun. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Sekarang ini sudah berapa lama, Pak? Kan, dalam waktu 4 bulan ini Bapak sudah berapa bulan sekarang ini? Sekarang baru 2 bulan lebih. Nah, jadi 4 bulan sudah berjalan 2 bulan lebih. Gimana, Pak? Keluarnya Bapak ini untuk hurus fisabilillah ini, hasilnya, Pak, itu. Alhamdulillah kita telah beri kesehatan sama Allah karena kita telah diperintah Allah untuk keluar di jalan Allah untuk memperbaiki diri kita. Allah beri kesehatan kepada kita dan kepada keluarga kita. Ini yang keberapa Bapak keluar nih, Pak? Yang kedua kali. Kalau yang pertama itu tahun berapa itu, Pak? Yang pertama tahun 2018. Oh, 2018. Jadi pada usia 76, Pak, ya? Apa 77 begitu, Pak, ya? Iya, 76 atau 77. Nah, bayangkan saudara yang masih usianya di bawah daripada Pak Wagi ini, saya rasa masih hebatlah Pak Wagi nih. Dengan usia yang tua dia berani meninggalkan keluarga. Istri masih ada, Pak, istri, Pak? Masih ada. Anak enam sudah lepas semua? Ya. Sudah. Cucu berapa cucu, Pak? Cucunya ada 13. Cucu ada 13. Cicit belum? Belum. Kegiatan Bapak kalau enggak keluar ini, Pak, apa-apa? Saya tani biasa, tani kebun karet. Oh, tani kebun karet. Nah, ya. Istri masih ada. Istri satu, Pak, ya? Iya. Iya. Jadi anak sudah pada lepas semua. Jadi sudah enggak ada tanggung jawab lagi, Pak, ya? Jadi kebun kalau Bapak tinggalkan, siapa yang ini yang ngolahnya? Ya, kadang-kadang kalau anaknya itu mau, ya anaknya. Karena ya, anaknya di rumah itu yang digagang juga. Oh, iya. Kalau di Lampung tuh alamat Bapak di mana? Dari Waigale. Gimana, Pak? Waigale, Kecamatan Tanjung Bintang. Oh, Waigale, Kecamatan. Itu dari bandara berapa? Dari Bandar Lampung berapa jauh, Pak? Enggak jauh lah, sekitar enggak sampai 1/2 jam. Dari kot itu, ya, dari Bandar Lampung. Bandar Lampung, Pak, ya. Nah, itu arah ke Natar, Pak, ya? Bukan, arah ke Kecamatan Bintang. Itu termasuk Lampung apa tuh, Pak? Lampung Selatan. Oh, Lampung Selatan. Berarti arah ke Kalianda, Pak, bukan? Bukan. Bukan. Soalnya itu ada perapatan sebelum golok putih, sebelum rumah sakit Manuel. Oh, iya. Ke, lurus dari arah Karang, lurus ke Gumbus Golok. Iya. Lewati tol. Iya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih wawancaranya, Pak. Semoga nanti yang lain ikut seperti Bapak mau keluar fisabilillah. Makasih, Pak, ya. Assalamualaikum, Pak.